saat ini di depan Puskesmas Kecamatan Koja. Silakan kalau mau berenang, monggo gratisan. Musibah banjir lagi-lagi merendam ibu kota Jakarta. Kali ini hujan deras sejak Kamis pagi 23 Februari 2023, menyebabkan sejumlah ruas jalan di Jakarta terendam banjir. BPBD DKI Jakarta mencatat, sedikitnya 8 ruas jalan terendam banjir mulai dari 10 cm hingga 50 cm yang tersebar di Jakarta Utara. Banjir itu meliputi kawasan Jalan Raya Cilincing, Jalan Kramat Raya, Jalan Mahoni, Jalan KBN Marunda, Jalan Kramat Jaya Raya, Jalan Sungai Begok, Jalan Sungai Berantas, hingga Jalan Madia Kebantenan, yang masing-masing tersebar di wilayah Jakarta Utara. Warga mengatakan, banjir ini juga diperparah lantaran mampetnya saluran drainase, sehingga air meluap ke permukaan. BPBD DKI lantas terjun ke lokasi terdampak untuk melakukan penanganan banjir kali ini.